إلهي لستني الفردوس أنا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. فرمان الله dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sehingga 135 mengingatkan kita tentang hakikat taubat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita segeralah menuju keampunan Tuhanmu dan surganya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Mereka yang menafkahkan hartanya di waktu senang dan susah, menahan marah dan memaaf kepada manusia, sesungguhnya Allah suka orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan mereka yang bila melakukan kejahatan atau menzalimi diri mereka dengan dosa-dosa, mereka ingat kepada Allah, lantas mohon ampun atas dosa mereka. Siapakah? Siapakah yang mengampunkan dosa selain Allah? Dan mereka tidak kekal dalam dosa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Saudara muslimin rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah mengajak kita untuk merebut keampunan serta syurga seluas langit dan bumi. Itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajak hambanya untuk bertaubat, menginsafi segala dosa dan kesalahan. Persoalannya, apakah kita memahami apakah itu taubat? Saudara muslimin, taubat daripada perkataan Arab yang berarti kembali. Dari segi istilah, taubat bermakna kembali dari segala sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji, ataupun kembali dari suatu tempat, dari satu keadaan yang tidak diridai Allah menuju tempat serta keadaan yang diridai Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, terangilah segala dosa.
Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenarnya. Saudara muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang hakikat manusia yang sering melakukan dosa. Sabda baginda, Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-taibun. Setiap bani Adam melakukan dosa, dan yang terbaik antara mereka yang berdosa itu ialah yang mahu bertaubat. Maka marilah kita hitung dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dosa-dosamu sebelum kau dihitung, dihisab oleh Allah. Untuk itu saudaraku sekalian, bayangkan kebesaran Allah, bayangkan nikmat kurnia Allah yang diberikan kepadamu, dan bayangkan pula apakah dosa yang pernah kau lakukan. Terlalu banyak nikmat kurnia Allah dan terlalu banyak pula dosa yang kita lakukan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Firman Allah yang bermaksud, jika kau hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung banyaknya. Namun persoalannya saudaraku sekalian, apakah kita menggunakan nikmat itu untuk taat beribadat kepada Allah, ataupun nikmat kurnia Allah itu kita gunakan untuk ingkar kepadanya? Lihatlah sekitarmu, apa yang kurang? Segalanya Allah berikan serba cukup, serba lengkap. Kau miliki penglihatan yang tajam, pendengaran yang baik, lidah yang petah berkata-kata, tubuh batan anggota yang cukup sehat sempurna. Sempurnakanlah perintah Allah untuk bersyukur kepadanya. Firman Allah, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur, akan kutambah nikmatku. Namun jika kamu kufur, sungguhnya azabku amat pedih. Saudaraku sekalian, apakah kita telah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tunduk taat beribadat kepadanya? Atau selama ini kita bukan hanya tidak mensyukuri nikmat Allah, malah nikmat itulah yang kita gunakan untuk ingkar dan maksiat kepada Allah? Dalam sayu ini ku masih merayu, kiranya kau hulur sisa simpati untuk hatiku yang masih taubatku yang kian luas.